Oke, ini udah keluar belum? Udah, saya udah, saya. Udah, alright. So, ini Udah, saya udah, sekarang udah. kita tengok jam lebih kurang 15 minit. Saya break dalam dalam 10 minit dan 5 minit kita akan buat quiz dia. Alright, so hari ini kita nak belajar lukis satah. Kamu dah belajar sebenarnya sebelum ni dalam chapter 2 ni saya dah tunjuk juga lah. Okay, kamu ada belajar yang basic untuk lukis satah tu actually macam satah satu satu apa cak ya satu kosong kosong satah satu satu kosong ataupun satah satu 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 tu. Ini quiz yang kamu nak buat sebentar lagi ni. Kamu kena kenal pasti satah lah. Maksud dia kena tahu cara yang betul untuk lukis satah ataupun kenal pasti satah yang ditunjukkan dalam gambar rajah lah. Okay. Jadi first kali kamu kena lukis unit sel lah. Ini adalah kotak asas bagi satu unit sel. Kalau kamu tengok dari segi titik origin, selalu kita guna pakai titik origin dekat dalam unit sel ni, kamu akan ambil titik yang dekat sini lah sebagai kosong kan. So sini jadi kamu akan tarik sebagai paksi X, Y, Z lah. Paksi X, Y dan Z untuk kita kita lukis satah ni. Ha. So kamu label yang ni sebagai X, this one sebagai Y, one is Z. Okay. Kalau kita ambil contoh satah 100, maksud dia satah 100, kamu tahu satah ni adalah satah muka depan kan? Yang first sekali ada depan ni yang menghadap dengan paksi X. Ini kita nak refresh baliklah sebelum kamu buat lagi ni, buat kuis ni. Ini sebab kuis ada 30 soalan, agak banyak lah. So dalam ni kalau aku tengok, kita susun by paksi lah X, Y dan Z lah. So pada kedudukan X sama dengan 1 lah. Y kosong, Z juga Z kosong. So dia punya satah ada pada kedudukan paksi X sajalah. Okay, paksi X saja. Okay, in case kalau paksi 1, 1 kosong lah. Apa, satah 1 kosong kosong, dia akan cross pada kedudukan X dan Y lah. Maksudnya satu X dan Y ni, yang ni. Okay, yang ni untuk kamu kena loretkan lah. Kalau soalan keluar macam ni, kamu kena loretkan lah. Loretkan satu tu. Maksudnya kamu color lah. Color dengan ni ya, buah color kelabu ke. Nanti yang nampak lah dia punya satu tu. Sama ada kamu loretkan ataupun kamu color. Mana? So label ni kena buat juga lah, label buat buatlah XYZ tu. Cuba buat ah. Okey, yang ni yang biasa punya apa satah lah. Kita nak kenal pasti satah yang dalam bentuk yang agak sukar untuk kamu tahu lah. Maksudnya kamu jarang jumpa. Kalau yang basic yang kita belajar tu dia 100, 110 dan juga 111 kan, satah. Jadi 111 dalam bentuk segitiga ni satah. Okay. Okay, tapi bagaimana bila kita kita nak buat untuk contoh dia, kamu diberi satah dalam bentuk bar, bentuk bar maksud dia terbalik lah contoh ha. Satu bar kosong kosong. Contoh dia sekarang ni, kamu tengok paksi dia dah terbalik. X dalam keadaan paksi yang terbalik. X bar, Y dan Z. Okay, bagaimana kita nak lukis dalam ni? Kita nak lukis macam mana ni? Kita nak lukis dalam kita punya unit sel ni. Okay, satu cara mudah. Kamu apa, tentukan dulu dia punya lokasi untuk titik tengah. Tadi kita nak buat satu bar kosong-kosong saya bagi kan, satu bar kosong-kosong. So kalau kita tengok paksi 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 X ni dalam
kedudukan kedudukan yang terbalik, terbalik kan. So saya nak kamu kena pasti titik tengah dia kat mana. Jadi kita kita buat yang biasa kamu buat dekat sini lah ni, titik tengah kat sini kan. Tapi kalau dalam keadaan bar ni dia dia berbeza sikit, dia akan berubah dari segi titik tengah. Actually kotak dia masih sama. Tapi kita nak nak tengok dalam keadaan paksi X bar ni, so kamu kena ubah sikit position dia lah. Okay, kena ubah position. So kita tengok dia akan jadi titik tengah actually akan jadi dekat sini. Dia akan jadi paksi X, sini paksi Y, sini paksi Z. Okay, ini Y, ini Z. Okay, maksud titik tengah kita dah lari lah kat sini ya. Bukan dekat asal yang tadi. Sir, kat belakang tu. Ya? Apa? Ni, sorry, ni X ah, ni X. Ni X, ni oh, terbalik lah. Sorry. Ini X. Okay, X. Ini Y. Okay. Ini Z. Betul lah? Betul tak? X kita terbalik. X ke belakang. Y normal lah ke depan. Z ke atas. Ini normal punya position. Z ke atas kan, Y ke kanan dan juga X ada ke depan ni. Ni X ni dalam keadaan normal lah, maksud dia tanpa bar. Dalam keadaan tanpa bar. Kalau kamu nak dalam sudut yang bertentangan, maksud dia X akan jadi terbalik lah arah dia. X akan jadi X bar ke belakang. Okay sir. Y akan jadi ke belakang untuk Y bar. Z akan jadi ke bawah lah untuk Z bar. Okay. Untuk yang kedudukan bar punya lah ni. Okay. So kalau tadi kita tengok, kita nak settlekan yang satu bar kosong kosong. So dekat mana dia punya sata? Jadi sata dia yang belakang lah. Sata belakang ni. Satu bar, maksud dia titik X daripada paksi kosong ni menghala ke arah X. Tapi arah yang bertentangan lah dengan arah asal dah. Asal dia X kat sini kan. Jadi yang ni adalah X bar kan, arah X bar. So ini satah yang kita dapat untuk satu 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 bar kosong-kosong. Okay, boleh tak ni? Boleh ya. Sir. Ya, ni macam alright sir. Ada apa? Dah puan siapa dah ajar kan. So kita tengok yang ni ya, satah ni. Jadi kamu boleh tengok koordinat yang berbeza untuk untuk satah. Contoh yang ni yang basic actually kita pakai yang ni. Yang selalu saya lukislah dalam keadaan yang ni kamu tahu adalah untuk paksi X, Y, Z yang normal lah. XYZ yang normal. Ni dia tak ada bar apa. 100, 110, 111, 111 kita pakai yang ni. Okay, sekarang ni kalau terbalik macam ni, ini untuk keadaan yang macam mana? XYZ bar. XYZ bar. Maksud dia sebarang paksi yang Z yang ke bawah. Okay, macam ni lah. Saya nak kamu faham origin ni. Setiap origin yang berbeza, kita boleh dapat ada 8 kedudukan yang berbeza origin dalam satu unit sel ni. Ni semua hujung-hujung ni boleh jadi origin. Setiap hujung bucu ni ada boleh jadi origin dalam kedudukan yang berbeza lah. Maksud dia sudut ataupun direction akan jadi berbeza. Okay, so yang ni sekarang ni untuk XY bar Z bar. XY bar Z bar. Alright, settle. Okay, yang ni, yang ni, ini apa? Apa ni? X, Y, bar, Z. Alright, X, Y, bar, Z. Settle. Yang ni? X, bar, Y, bar. Z. X, bar, Y, Z. Y.
Okay, last. S bar, Y bar, Z bar. Okay, maksudnya yang ni semua terbalik. Faham lah? Semua bar. Ini semua bar. Okay, so saya consider yang asas untuk kamu melukis ni, kamu faham lah gambar ni. Contoh, kita tengok satu contoh. Kalau kamu nak selesaikan untuk solusi, untuk soalan yang contohnya saya nak buat satu bar kosong satu bar. So kat mana kamu nak lukis? X, Y, X bar, Y bar, Z. X bar, Y, Z bar. X bar, Y, Z bar. So X bar kat mana ni? X bar, Y, Z bar. Maksud dia, dia kena ada dekat sini ya. Dekat sini kan? X bar. Yang ni tak ada dalam contoh. Y dan juga Z bar. Betul lah? Ya, Isha. Maksud, sepatutnya macam ni lah. Dalam ni tak ada. Dalam gambar yang saya bagi ni tak ada contoh lah. Sebab saya tak tunjuk yang origin dekat sini kan? Origin kat ujung ni. So, yes. Contoh. Maksud dia yang ni satu bar. Satu bar. Dekat mana titik ni? X satu bar. Z satu bar. Maksud dia titik dekat X satu dekat Z satu. So garis. Garis di antara ni lah. Ayuh nak pakai ni. Maksud dia kamu kena garis between X dengan Z. Z. X dengan Z. Dan lorekkan lah. Lorekkan. Okay. Alright. So lagi satu. Contoh kalau yang melibatkan bilangan yang lebih besar pada satu ataupun kecil daripada satu. Contoh satu, dua, kosong. Apa yang jadi dengan nombor dua ni? Bilangan dia akan jadi, macam mana gambar yang akan sepatut kamu draw? Satu per dua. Separuh, okey separuh. Contoh, kita tengok satu, dua kosong kosong lah. Dua kosong kosong, sepatutnya kalau satu kosong kosong, dekat depan. Kalau 200 akan jadi separuh lah. Akan jadi separuh dekat tengah ni. Okey. Lorek kan? Faham lah? Kalau 220 lukis kedua-dua lah untuk X separuh, untuk Y pun separuh. Macam tu. Boleh lorekkan. Tapi paksi kena paksi ya. Kalau itu kalau dalam keadaan ni, kalau dia bagi dalam keadaan bar. So kamu yes. Tahulah. Okay. Okay, saya consider kamu dah ready. Oi. Dah ready ya? Yeah? Dah ready ya. Alright, okay. Sekarang ni. Nak genjen lah. Kamu akan join quizzes ya. Jadi kamu kena join quizzes. Siap, saya bagi. Saya bagi link sat untuk quizzes ni. Okay. Saya akan bagi kod. Saya akan bagi kod untuk kamu join. Kamu klik dulu link yang saya bagi tu. Oh. Ini H kat kod PPPS. Yeah. Quizzes. Boleh tengok dalam dalam grup kelas kamu tu, saya bagi link tu, kamu klik. Okay, jangan buat apa-apa lagi lah. Join je dulu. Okay. Sekarang ni saya akan bagi kod sebentar lagi ya, Ustaz. Alright, kamu boleh enter dengan kod 0050388 0050388
masuk dalam dekat page tu kan ada game code kan, enter game code 0503889. Join, enter game code tu 0503889. Ada nampak kat screen? Kita akan buat revision on pop quiz yang kamu dah buat sebelum ni. So kita akan revise tengok ada segi solution untuk every question yang ada dalam quiz lah. Macam mana cara untuk menjawab dengan betul bagi soalan-soalan quiz yang ditanya. Saya revise balik lah soalan yang untuk rujukan semua pelajar ya. Baik, so kita akan start sekarang lah. Okay, so kita tengok ini soalan satu lah. Soalan satu. Okay. Actually, soalan satu. Kalau tengok daripada gambar rajah ni, kamu refer dekat paksi dululah. Okay, X, Y dan juga Z. Maksud dia paksi yang asas bagi unit cube lah, unit cube. Jadi kita ada X, Y dan X, Y, Z lah. Okay, so kat sini kalau kita tengok, kita ada paksi X standard, paksi Y dan juga paksi Z. So kalau macam ni kita tak perlu nak fikir dari segi nilai Y bar, X bar ataupun Z bar. So kamu just direct baca daripada paksi asas ni lah. Okay, ni yang standard punya paksi ni. So, kita tahu sekarang ni kalau tengok value daripada gambar rajah ni actually satah. Yang bernilai, yang ada nilai adalah pada paksi Y lah. Jadi sini ada nilai kat sini. Okay. Jadi dekat Y ni ada nilai 1. Paksi Z tiada nilai, kosong. Sebab satah yang berwarna ni menunjukkan satah yang kamu nak cari. Berapa dia punya plane, lattice plane yang betul lah. So kalau kita rujuk sini, kita ada satah pada paksi Y. Actually jawapan should be paksi Y tu kena bernilai 1 lah. So kamu cari yang mana paksi Y 1. Dari segi susunan, actually kita tahu yang dalam plane, maksud cara penulisan plane ni, kurungan. So kita ada kurungan. Ada paksi X, paksi Y dan juga paksi Z. Okay, paksi X, paksi Y, paksi Z. So actually kamu cari dalam gambar rajah ni, kita rujuk balik paksi Y yang ada value lah. So X dengan Z ada value. So kamu refer mana jawapan yang ada paksi Y ada nilai 1. So yang ni tak ada, yang ni tak ada. So Y tak ada value. Yang ni ada value antara dua ni lah. Okay. Tapi kalau kita tengok dua ni, daripada gambar rajah ni actually ada satu kedudukan satah saja. Pada paksi Y saja yang ada value. Z tak ada value. Z kosong lah. X pun kosong. So should be answer yang kita jawab adalah 0, 1, 1 lah. Okay. Ini tak boleh. Ini paksi X ada value. Maksud dia dekat sini. Kalau yang ni sepatutnya ada value pada paksi X ni. Okay, ada value pada paksi X. Jadi ada value. Kena kalau 1, 1, 0 tu should be macam ni lah. Dia punya satah. Dan belorek di dalam satah ni 1, 1, 0 lah. Okay, so kita punya jawapan should be 0, 1, 0 lah. Okay.
Okay, so kita tengok soalan 2. Soalan 2, jadi ini standard standard paksi ya. Standard paksi XYZ dan ini semua ada nilai X1, Y1 dan juga Z1. So, should be tiga-tiga paksi ada nilai. So, yang ni lah jawapan ya. Okay, so yang ketiga, soalan ketiga, kalau kita tengok kita ada dua nilai, satu pada paksi X, satu lagi pada paksi Y. So dua nilai lah, kita ada nilai pada paksi X dan Y. So yang mana yang ada X1, Y1. So yang ni saja. Okay, so jawapan should be 110 lah. Okey, ini yang keempat. So paksi X, X, paksi Y dan juga paksi Z. So kalau tengok value yang bernilai pada paksi X. So X akan jadi 1, Y kosong, Z kosong. So 1, 0, 0. So inilah. Okay, next is soalan 5. Okay, standard paksi ni X, Y, Z. Dan sekarang ni kita tengok nilai pada paksi X. Okay, X 1, Y tiada nilai, kosong, Z 1. So, should be 1, 0, 1 lah, ataupun 1, 0, 1 lah. Okay, so yang ni berbeza dari segi paksi ya. So kalau kamu tengok paksi sekarang, paksi sekarang kita ada paksi paksi Z, paksi X, dan this one is paksi Y, Y bar. Actually Y bar, Y yang terbalik lah. Kalau tengok Y ni asalnya sebelah sini, tapi sekarang daripada gambar rajah ni Y menuju ke arah belakang dia. Maksud dia terbaliklah. Ini Y asal, ini should be Y bar lah. Y bar maksud dia value yang kita dapat bukan dalam bentuk nilai satu. Bukan nilai satu, should be nilai bar. Maksud dia kamu carilah nilai. Tengok gambar rajah ni semua ada value. Dekat X ada value, dekat Y bar ada value, dekat Z ada value. Tapi ini positif lah, maksud dia dalam keadaan tanpa bar. Untuk X dan juga Z. Tapi Y keadaan bar. So kamu kena cari mana nilai X, nilai Y yang ada ada bar. Ini ada bar lah dia. Ini ada bar. Satu je jawapan yang ada nilai Y ada bar. Dekat sini saja. So should be satu, satu bar, satu lah jawapan eh. Okay, so kita tengok jawapan. Okay, so yang ni kalau tengok ni X, Y, paksi yang biasalah dia tak ada bar. So Z yang ada bar. Z ke bawah. Sepatutnya Z ke atas tapi sekarang Z ke bawah. So value pada nilai Z bar. So dia pada Z kena ada bar. Z lah. Cari mana nilai yang ada Z bar. Dua ni saja. Ha, tapi yang ni salah lah sebab dua nilai dia ada satu je. So kita select 0, 0, 1 bar lah. Okay, next soalan 8 ya. Soalan 8, okay, kita tengok mana yang dalam kedudukan bar Y ya. So Y adalah Y bar lah. So dia Y yang paksi negatif. So gambar aja value sekarang ni pada titik Y bar. Cari mana yang ada Y bar. Satu ni je. Okay, so jawapan should be
0, 1 bar 0 lah. Alright, so untuk yang ni, okay, ini untuk kes bagi separuh, ha? Sudah separuh. Gambar rajah tengok ni, separuh daripada nilai, nilai X. Okay, cuma dalam calculation untuk satah ni, actually nilai separuh ni mewakili nilai 2. Okay, maksud dia separuh daripada nilai X. Kelas ni 1, so yang ni separuh kan, separuh value, so dia punya nilai dalam satah ni mewakili nilai 2 bukan nilai separuh. So kita tengok paksi, paksi X ada nilai, nilai separuh lah. Y pun ada separuh, Z standard value 1. So yang ni akan jadi 2, 2 dan juga 1. 2, 2, 1. So kamu cari mana 2, 2, 1. Okay, so this one lah. Right, so next is paksi negatif adalah Y. To value yang ada sekarang ni pada paksi X dan paksi Y bar. So kena ada nilai 1 dan juga nilai 1 bar pada paksi Y. Dan Z adalah kosong lah. Okay, so yang ni sepatutnya jawapan lah. Okay. Okay, kita tengok soalan 11. Soalan 11, paksi X, Y dan juga Z standard. Cuma value sekarang ni, kita ada value separuh pada paksi, paksi Z. Maksudnya dalam satah kena ada value 2 pada paksi Z. So yang mana nilai 2 pada paksi Z? Okay, ni 1. Ini salah ha? Sebab ni 2 bar. So 1 ni je. Kan jadi 1, 1, 2. So jawapan should be 112 lah. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Right, so yang ni kalau tengok daripada paksi ni actually semua terbalik. Jadi Y pun dalam kedudukan negatif, X dalam kedudukan negatif, Y dalam kedudukan negatif dan juga Z pun dalam kedudukan negatif. Okay, tiga-tiga ni arah yang bertentangan dengan standard punya paksi lah dalam serta Cartesian. So semua jawab satah kena ada nilai bar lah. Jadi kena ada nilai bar. Kalau tengok daripada sini, X ada value, ha? Y ada value dan juga Z pun ada value. So kita kena ada nilai bar untuk semua X, nilai Y dan juga nilai Z. It should be 1 bar, 1 bar, 1 bar lah. 1 bar, 1 bar, 1 bar. So satu ni lah. It should be 1 bar, 1 bar, 1 bar. Okay, so ini standard ya. Okay, standard value dengan paksi yang sus XYZ dan kita ada value pada nilai Z. Actually this one is C0, X tak ada nilai, Y0 dan Z1, 0, 0, 1 lah. Alright, so okay, satah ni satah standard XYZ positif semua. Dan sekarang ni nilai adalah pada paksi X tapi bukan pada kedudukan 1, pada kedudukan separuh.
So should be value dia 2 lah, dalam satu kena ada 2. So nilai pada paksi X saja kan, jadi 200 lah jawapannya. X 2, Y 0, Z 0. Okay, next. Soalan 15, semua value pada nilai separuh, X separuh, Y separuh dan juga Z separuh. So value should be 222. Dan kalau kamu tengok daripada paksi, X, Y, Z standard, so tak ada bar, tak ada value bar kat sini. So jawapan akan jadi 222. Bukan tak ada sebarang nilai bar lah. Yang mana ada nilai bar, kamu reject lah, tolak lah. Ni salah, ni salah. So yang ni lah. Right, so next soalan 16. X standard paksi yang positif, Z dalam kedudukan bar, Y pun dalam kedudukan bar. Dan daripada gambar rajah ni semua ada nilai. Z ada nilai, Y ada nilai dan juga X pun ada nilai. Ha, tapi X ni nilai yang positif, Y nilai bar, Z nilai bar. Okay, so should be 1, 1 bar dan juga 1 bar lah. Okay. Okey, seterusnya soalan 17. Nilai separuh pada paksi X. Standard lah, X, Y, Z. X, Y dan juga Z. Cuma nilai pada paksi X ni separuh. Ini akan jadi 2 lah. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Okey, 2 ni lah. Tak ada bar. Sebab ni standard punya paksi ni. So kita ambil ni lah. 2, 1, 1. Okey, seterusnya kita ada standard lah, paksi standard, X, Y, Z dan value sekarang ni ada nilai separuh pada paksi Z. Okey, Z ni separuh kan, tengok sepatutnya sini tapi dia ambil nilai separuh. Sekarang ni akan jadi value 1, Y kosong, Z akan jadi 2, 1, 0, 2. Okey, 1, 0, 2 inilah. Okay, next soalan 19. Kalau kita tengok ni semua paksi, paksi yang ada bar lah, Z terbalik, Y terbalik dan juga X pun terbalik. So value yang ada sekarang ni Y dengan Z. So kena ada nilai bar dekat Y dengan Z dan X kosong. So value first mesti kosong, ni kosong, ni kosong. Dan Y dan Z paksi yang ada ada bar lah. Jadi ni sama ni jawapan ni. Okey, jawapan sama. Kosong satu bar, satu bar. Saya pun tak pasti jawapan yang betul yang mana. Jadi kalau kamu jawab should be salah satu betul lah. Kan? Ha. Ha, ni salah. Ni sama ya. Okey. Okay, next is X, Y dan juga Z, X, Y, Z. And this one X, Y, Z, paksi yang terbalik adalah paksi X. Dan semua ada value. So X kena bar lah, kena ada bar pada nilai X. So yang ni lah. Untuk Z dengan Y tak ada bar. So jawapan satu bar, satu, satu. Ni jawab balik soalan yang tadi ya, soalan yang tadi, soalan yang kita salah jawab tadi. Maksud dia soalan yang sama kan, jawapan dia sama. Dia ulang balik, saya tak pasti yang mana satu ni, saya cuba yang ni lah sebab ni sama kan.
kita tak tahu jawapan yang sebenar mana. Ini salah. Yang ni pula dah. Tapi jawapan dia sepatutnya kosong, satu bar, satu bar lah. Okay, next is pasti X, Y dan juga Z. Okay. So X separuh, Y separuh, Z kosong. So kan dapat 2, 2, kosong. 2, 2, kosong eh. Okay, soalan 22, kita dapat C, X standard, Y standard, Z bar. Z ke bawah. Z bar. So semua ada value. X ada value, Y ada value, Z ada value. So dekat Z ni, satu bar lah. So cari nilai satu, satu, satu bar. Satu, satu, satu bar adalah ini ya. Okey, untuk seterusnya standard paksian ni S, Y dan juga Z. So kita ada value 1 pada X, value separuh pada Y, separuh lah. Value 1 pada Z. So 1, 2, 1. 1, 2, 1. Jawapan 1, 2, 1 ya. Okay, next is standard pasti X, Y dan juga Z. Tapi value setengah, nilai separuh pada pasti Y. So should be answer 0, 2, 0 ataupun 0 to 0 lah, 0 to 0. So ini ya. Ini pasti Z standard, Y terbalik, X terbalik, Y standard. Value yang ada pada pasti X bar, value yang ada pada pasti Y. So akan jadi satu bar, satu Z kosong ah, satu bar, satu kosong. So yang inilah satu bar, satu kosong. Okey, yang ni standard SYZ, cuma sekarang kita ada nilai separuh pada paksi Z. So 0 0 2, 0 0 2. Okey, so ini paksi Z standard, Y standard, X bar, X bar. So nilai pada nilai X saja. So kena ada satu bar kosong kosong lah, satu bar kosong kosong. So yang ni satu bar kosong kosong. Okay, seterusnya kita ada paksi semua yang dalam nilai bar X, X bar, Y bar dan juga Z bar. Dan value yang ada sekarang ni pada paksi X, value pada paksi Z, Y tak ada, Y kosong. So kena ada satu bar kosong satu bar. Satu bar kosong satu bar adalah yang ni lah. Okay, seterusnya kita ada paksi standard X, Y dan juga Z. Value yang ada sekarang paksi Y satu, paksi Z satu, X kosong. So jawapan sepatutnya kosong satu satu. 0 1 1 ah. Yang ni soalan last, soalan 30. Soalan 30 ah. Soalan last ni. Okay, yang ni X, Y dan juga Z ah. Sekarang value yang ada pada paksi Y dan paksi Z saja. Y 1, Z separuh. So should be 2 lah. X kosong. X kosong. Okay, so jawapan akan jadi 0 1 2, 0 1 2. Okay.
Alright, so habis. Ini revision untuk quiz yang kita buat tempoh hari lah. Terima kasih kerana menonton. So, jumpa lagi.